Well, hello, good people. It's me again, New Day, of course, in this voice. My friends RD, Russia, Brother Desta will having some adventure in Brother Desta home. A lovely village with a cool nature and warm people within it. A place that I'm falling in love with. Last village, ecotourism destination. Sudah sedari lama kami ingin berkunjung ke rumahnya Brother Desta. Di sela-sela kesibukan, kami berempat mengatur jadwal untuk berlibur bersama. Desa Les terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Setelah mengecek di Google Map, ternyata kami akan menempuh jarak 66 km dari Ubud, dan itu akan memakan waktu sekitar 2 jam. She'd never gone away from ya. How could I let go right now? Will you come back when I tell you so? You know I gotta know now. If this is not the end of a story. Kami berangkat agak malam karena saling tunggu. Ya, seperti biasa, ada yang ngaret. Dan Brother Desta tidak menyarankan kami untuk berangkat di malam hari. Bukan karena tempatnya jauh, tapi jalannya yang gelap dan berkabut. Ya, walaupun hampir nyemplung ke jurang beberapa kali, ya kami having fun saja sambil mengobrol di jalan. Ketibaan kami disambut dengan ramah oleh keluarga Brother Desta, termasuk 4 anjing peliharaannya yang menggonggong pada malam itu. Pagi pun menyambut kami dengan cerah, serasa alam telah membangunkan kami dari tidur yang nyenyak. Dan air terjun Yeh Mampahlah tujuan utama kami pagi hari ini. Good boy. Lagi bi kayak kai kan. Apa bulu anu saya Inggrisnya? Oh. Orang Inggris orang jerung Maja perut. Air terjun ini terletak di sebelah utara desa, yang dimana tempatnya cukup tersembunyi dari desa dan dihimpit oleh pegunungan yang hijau. Dan itu membuat saya menjadi sangat penasaran akan sosok air terjun ini. Antuk jenang ni orang. Tak lima, punya tak berani. Ya mampah. Iya mampah. Wah, seni no. Ya, mampah waterfall. What the fuck? It's about to getting close. Benar, benar. Enjoy, it's about get still far away. Entah lah, Ngur. Ardi. Ini namanya Janji Negara Jaju Apem, Mandan. Apem, apem. Cerorot. Cerorot. I feel the past in my bones. Menek udah jauh hijau. Wow, benar saja. Air terjun Yeh Mampah terlihat begitu indah di antara hijaunya hutan. Kami pun bergegas untuk mandi dan menikmati sejuknya air terjun pegunungan ini.
Yap, tempat selanjutnya adalah pantai. Dan ini adalah Pantai Pelisan. Pantai yang memiliki laut sebiru langit dan kebersihan yang patut diacungi jempol. Sangat berbeda dengan beberapa pantai yang ada di Bali. Beruntungnya kami mendapatkan kesempatan untuk menaiki perahu yang dimiliki oleh ayahnya Brother Desta. Yang paling bahagia di sini adalah Ardi karena dia sangat ingin menjadi bajak laut. Mulai pusing mana? This is Sparta. Jangan ngebut, Pak. Head and deal. In your soul. Here's a place where I belong. You may not know it yet. But someday I'll be the one. You'll never forget. All the pieces fit so perfectly. When the stars are itu dia petualangan kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk mengunjungi desa ini? Sebenarnya masih banyak tempat yang belum kami kunjungi. Ya, mungkin kamu selanjutnya. Thank you for watching and have a good day.